Gak bau kok, Kang. Bener? Bener. Alhamdulillah penciuman saya masih sehat. Astaga. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Sampai. Loh, Tis, kenapa, Pak? Di motor kamu ada yang bau. Bau apa ya? Masa? Iya. Tapi bau apa ya? Enggak ada, Pak. Ada. Enggak ada yang bau, Bapak. Pak, ini motornya kemarin udah Entis cuci. Terus tadi pagi Entis juga mandi. Berarti kalau ada yang bau, ya mungkin baunya Bapak. Ulu-ulu, enak aja Bapak udah mandi, udah pakai parfum lagi. Ya berarti kalau kayak gitu mah, Bapak salah nyium. Bisa jadi ya. Kalau gitu mah, Entis pamit ngojek dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat. Tes. Ya, Be. Ngeberhentiinnya. Jangan kayak ke angkot, Be. Saya kan tukang ojek, bukan supir angkot. Sama aja. Beda. Sama aja. Bedanya lu bawa motor, kalau angkutan bawa mobil. Iya. Kalau kata bapak saya harus ngalah sama orang yang lebih tua. Be, saya mau minta maaf soal yang kemarin. Beneran deh, saya gak maksud. Ya gue tahu. Sekarang anterin gue ke rumah Cimurat ya. Ayo Be. Ini helmnya. Iya. Enak Pak Ji? Enak kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji, kopi teh matu, kagak pakai gula. Iya. Tuh main gak pakai gula? Biar melek. Oh lu mau melek? Ambil korek lu ganjel mata lu. Iya. Aduh, Bang Bo. Kerjanya gimana kemarin? Enak? Udah berhenti. Capek gua kerja malam-malam. Punten-punten atuh ini mah Bang Bowo. Kerja mah di mana-mana juga capek atuh. Mau siang, mau malam sama. Iya, tapi kalau malam kerjanya makin berat. Soalnya gua udah ngantuk. Bang Bowo, kalau masalah ngantuk mah kita kagak punya solusinya. Iya, Wo. Sekarang lu ambil hikmahnya aja. Berarti lu fokus mesti belajar ngaji. Punten-punten ini mah ya, Bang Bowo. Bang Bowo teh ngajinya udah lancar apa belum? Lu tahu dari mana gua lagi belajar ngaji? Bang Bowo kagak usah sedih. Orang sekampung rawa bebek udah tahu kalau Bang Bowo itu sekarang ngaji. Ya, ini pasti gara-gara Papa Hujan nih. Ini kopi lo. Pak Ji, tambah gula. Pahit bener. Lu bagaimana sih? Tadi katanya mau yang pahit. Sampai. Nih. Iya. Maaf ya, Be. Apa, Be? Ada bau dari motor lu. Masa? Tapi gua enggak tahu apaan.
Babeh mah samaan kayak bapak saya. Tadi juga bapak saya bilang begitu sama saya. Makanya lu mandi sebelum pergi. Eh, ay babeh gimana? Enak aja kalau ngomong. Beh, saya mah udah mandi, malahan mah saya pakai parfum. Emangnya babeh enggak nyium bau parfum saya? Nih, beh, nih. Bau lu. Jalan lu, jalan. Bau lu, bau. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat. Masyaallah, be. Astagfirullahaladzim. Saya mau ke pos ronda ke sana. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah pada siap-siap mancing ini. Kagak, saya mau mancing. Lalu iya beh, saya juga mau pulang balik ini teh. Loh, Rod, apa? Gue sibuk, sebentar lagi ada suara gue mau datang. Bentaran aja mancingnya. Iya tuh Ji, 5 menit aja mancingnya, yuk. Kagak, mendingan lo berdua pulang. Gue mau siap-siap disini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo ngeliatin gua? Siapa be? Surti? Enggak, papa kali. Lo berdua. Babe kagak. Kagak apaan? Gua pulang mau nonton TV, mau ngeliat pengajian. Ngerti gak lo? Bohong banget ya, mah. Acara pengajian mana ada jam segini? Iya kan adanya kan jam segini acara gosip. Eh, ngomongin gua lagi? Hah? Enggak, Be. Itu loh, Bang Deddy kan suka gosip. Surti kasih tahu, jangan gosip, Pak. Enggak baik. Ya udah. Kok malah apa-apa sih yang jadi gosip? Mama tuh yang suka gosip. Sudah, gak usah dibahas. Nanti Babe denger dimarahin lagi. Zot. Zot. Do. Bukan do. Tapi to. Salah, tapi do. Bukannya habis dot. Zal ya? Iya ya, wah lu bagaimana sih? Larinya jauh, lompatnya jauh. Abis sod, dot, po. Nah, itu. Masa sih, Pak Haji? Kemarin saya abis ngaji sama Papa Ujan. Iya, iya, wo. Lu ngajinya dan baca doang. Lu ingetin, lu apalin. Begitu. Punten-punten ini mah, Bang Bowo. Makanya kalau ngaji teh yang bener, atuh. Iya, iya. Eh, Ted. Lu jangan pakai nasihatin, lu. Lu ngaji aja. Huruf hijaiyahnya kagak bener, lu. Kagak becus, lu. Masa sih, Pak Haji? Ya, lihat aja tuh. Nah, ada bacaannya tuh di HP lu. Tuh kan, kita bener. Kang Teddy yang salah. Iya. Nah, kalau ini bacaan apa nih, Bang Bowo? Murim. 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 Murim teh siapa? Aduh, udah Bang Bowo ngaji lagi be, kerja bener. Iya Bang Bowo, ngaji teh harus bener atuh. Kalau nggak bener nanti dosa. Wah, gue males. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai. Jaf, Empur, kalian nyium sesuatu enggak dari saya? Iya, bau. Bau apa? Bau parfum. Bau, Tis. Pulang sono, asem. Emang baunya nyampe ke situ, Pur? Wah, kalau di
Hidung gue ini asing nih, baunya nggak enak. Jangankan sini, sini lo nyampe nih. Iya, lo nggak lihat nih gue sampe begini. Tuh banget. Tapi kok saya nggak nyium ya? Penciuman saya kali ya? Iya. Di sana? Banget sih. Lo lewat aja. Tikus kot. Berangkang. Pak Guru, Pak Guru. Yang Tisna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru, maaf. Coba cium saya, Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Maksudnya bukan itu, Pak Guru. Maksudnya cium jaket saya. Saya mau nanya, bau apa enggak gitu. Oh, kirain. Enggak bau kok, Kang. Bener? Bener. Alhamdulillah penciuman saya masih sehat. Astagfirullahaladzim. Ini mah pasti kerjaannya ojak sama si Pur. Yaudah Pak Guru, saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru, maaf. Tolong tarikin motornya. Oh, iya. Mau putar balik. Oke. Sebentar. Ya. Lagi-lagi Pak Guru. Ya. Makasih Pak Guru. Ya, hati-hati. Ya. Berangkat. Sampai. Tikus kot. Parah. Dah, jangan suka pura-pura. Kalian berdua udah ngebercandain saya. Kalian bohong, bilang saya bau. Kagak bohong, emang lo bau? Udah ojak, gak usah bohong. Tadi saya ketemu sama Pak Guru. Terus saya tanya sama Pak Guru, saya bau apa enggak? Kata Pak Guru bilang enggak. Lu beneran nanya ke Pak Guru? Iya. Mana tadi hampir salah paham, dikiranya saya minta dicium sama Pak Guru. Malah ketawa lagi. Kalian berdua udah bikin malu saya. Ya lu gampang banget dikerjain. Lu polos banget, kayak seragam karyawan baru. Iya ya, kenapa saya gampang banget dikerjain ya?